Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel Samudra Etawa, teman-temannya. Di pada kesempatan kali ini masih seperti biasanya. Jadi kemarin kami mengunggah 2 ekor dara dan induk yang sudah saya kawinkan sama pejantan di kandang kami, dan hari ini pun juga sama. Hari ini ada spek 2 ekor dara, teman-teman, dara jumbo, dan ada juga dara kelas ekonomis, tentunya. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya yang masih pemula yang menginginkan dara-dara, spek dara yang sudah posisinya saya kawinkan sama pejantan di kandang kami, harga kelas ekonomis, tentunya bisa ditonton, bisa diperhatikan video kali ini. Nah, untuk yang nomor 1 ini ada induk jumbo, teman-teman. Spek materinya lumayan besar karena induknya sudah jumbo, sudah powel 3 pasang. Jadi kalau sudah powel 3 pasang rata-rata usianya kisaran 20 bulan lebih. Nah, ini kemarin memang sudah pernah dikawinkan tapi belum jadi. Jadi kali ini saya proses sendiri. Ini hari ini tadi posisinya sudah birahi maksimal. Sudah saya lakukan proses perkawinan dengan karma pala, teman-teman. Jadi ini masih saya ikat. Bulu ekornya masih saya solasi. Ini hari ini tadi saya kawinkan sama karma pala. Untuk proses perkawinannya pun juga ada, video proses perkawinannya ada. Ini misal ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami. Nah, postur tuh jumbo, tinggi dan panjang, pola warna terutama bagus, pola warna bagus. Kaki-kaki ada hitamnya, kepala sudah lumayan ada variasi cembung, nyadil. Memang telinganya kurang begitu rapi sedikit telinga, tapi kambingnya luas, teman-teman. Jadi kambingnya lumayan luas, kurang rapi sedikit di bagian telinga. Ini mungkin yang menginginkan dara jumbo yang sudah saya kawinkan punting susu normal 2 biji, tidak cabang. Dara jumbo yang posisinya sudah saya kawinkan sama karma pala, yang minat nanti bisa menghubungi kami secepatnya. Kambingnya besar, kisaran mungkin 80 lebih, teman-teman. Minimal 80 cm untuk tinggi badan. Tinggi badannya kisaran 80 cm ada. Misal nanti ada yang berminat bisa menghubungi kami. Ini spek kepalanya seperti ini. Nah, sudah saya kenakan 2 kali tadi, saya kenakan 2 kali dengan karma pala. Nah, untuk harganya ini saya bandrol 8,5 juta, teman-teman, karena kambingnya pola warna bagus, postur jumbo, kepala juga bagus. Ini saya bantu harga 8,5 juta, itu sudah gratis ongkir tentunya dan masih bergaransi. Silahkan nanti secepatnya menghubungi kami, misal ada yang berminat dengan dara spek jumbo seperti ini, yang sudah diisi dengan karma pala. Dan untuk selanjutnya di sini juga ada dara kelas ekonomis, jadi masih selalu ada ready, teman-teman, dara kelas ekonomis. Hari ini juga sama, bersamaan birahi maksimal saya kawinkan hari ini sama luri labas ini tadi. Pola warna juga sangat bagus, kepala hitam plus, rewas juga tebal. Hari ini, teman-teman, jadi hari ini sudah positif saya kawinkan sama luri labas. Rewas sangat tebal, untuk rewas sangat bagus, tebal. Seperti ini. Poel 1 pasang, jadi masih poel 1 pasang, masih muda. Ini sudah positif saya kenakan tadi sama luri labas. Untuk harganya ini masih sangat ekonomis, harga 4,5 juta saja. Jadi harganya 4,5 juta itu sudah saya kawinkan sama luri labas. Punting susunya normal 2 biji untuk punting susu. Punting susu bagus, normal 2 biji. Memang kekurangan di bagian kepala karena untuk kelas ekonomis rata-rata kepalanya memang sama sih standar umum, teman-teman, jadi standar. Cuman posturnya, pola warna, lewas ini bagus. Posturnya tebal, lewasnya juga tebal seperti ini. Pola warna bagus. Untuk kelas pemula, untuk tahap pembelajaran ini sudah sangat bagus, sudah cukup. Bila mana ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami, harganya cuma 4,5 juta saja, harga sudah gratis ongkir dan tentunya masih bergaransi untuk yang sudah saya kawinkan. Untuk yang dara jumbo tadi memang harganya beda, teman-teman, karena ini kepalanya bagus, posturnya pun juga bagus, kambingnya jumbo. Jadi nanti kalau ada yang berminat dengan spek dara jumbo, kepala bagus, nanti bisa menghubungi kami, harga 8,5 juta. Nah, stok terbatas terbaru hari ini, teman-teman, jadi jangan sampai dilewatkan. Mungkin seperti itu untuk informasi kali ini. Jadi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.